Oke, untuk controller backbone tulang belakang, saya mau kasih contoh yang dengan IK handle. Oke, pertama kita ke rigging skeleton, ya. Ada IK handle. Ya, biar saya buka dulu. Ini kita reset dulu, ya. Yang pertama kita akan buat dari di atas pelvis ke yang pertama, gitu. Sesudah itu kita lanjutin dari yang pertama yang ke kedua, terus kita lanjutin lagi dari yang kedua ke yang ketiga, pangkal leher, gitu. Oke. Setelah ini, sebelumnya saya mau ubah warnanya dulu supaya kelihatan. Kita ke display wireframe color. Nah, ya. Terus. Oke, kelihatan. Oke, yang pertama supaya seleksinya nanti lebih mudah, saya kasih controller di luar, ya, karena ini nanti akan ketutup dengan model karakternya atau bahkan kadang-kadang di hide. Oke, ini kita parent ke sini, edit, parent, ini juga gitu, parent. Terus ini yang terakhir kita pilih juga. Oke, jadi kita bisa pegang masing-masing. Oke, saya ambil. Sesudah itu ini dengan FK supaya kita juga bisa kontrol dengan selain dengan IK, kita dengan FK, kontrolernya dari atas ke bawah itu kita parent juga. Gitu. Ini kita terus ke sini, edit, parent juga. Ini yang paling bawah kita kontrol ke sini, edit. Oke, sekarang selain kita bisa kontrol masing-masing seperti itu, ini juga ya, kalau kita mau bending itu kita tinggal select dari atas, sorry, dari sini ke sini, terus tinggal kita rotate, nanti dia bending gitu. Ini juga kalau mau individual, jadi simple banget. Oke, yang dengan mic handle simple, tapi kontrolnya juga nggak kurang bagus dengan teknik yang lain. Oke.